Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Guna mengasah naluri dan kemampuan tempur para Sri Kandi TNI Angkatan Laut, prajurit Korps Wanita TNI Angkatan Laut Lantamal 4 menggelar olahraga militer dalam rangka menyambut HUT ke-60 Kowal tahun 2023 yang diperingati setiap tanggal 5 Januari. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lapangan tembak Mako Lantamal 4 Batam beberapa waktu lalu. Sejumlah 22 Kowal Lantamal 4 Batam mengikuti ajang olahraga militer tersebut dengan mengangkat tema profesionalisme dalam mengabdi, siap mendukung Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Aspers dalam Taman 4, Kolonel Laut Rinanda Sintasari menyampaikan, kebanggaan yang luar biasa ditujukan kepada seluruh Kowal, khususnya kepada Kowal Lantamal 4, bahwa pada kesempatan ini dapat menunjukkan jati diri sebagai prajurit Matra Laut, sebagai perempuan yang prajurit dan prajurit yang perempuan. Dengan adanya kegiatan ini dapat sekaligus mengasah naluri tempur serta menunjukkan jati diri dan eksistensinya sebagai prajurit Matra Laut. Kegiatan yang diawali dengan senam senjata dilanjutkan lari estafet sejauh 1 km, bongkar pasang senjata laras panjang, kemampuan meniup peluit, menembakkan laras panjang SS1 dan pistol. Kegiatan tersebut merupakan pembinaan yang nyata dari keseriusan Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dalam memajukan olahraga sehingga diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet handal TNI AL yang berprestasi dalam kejuaraan di tingkat nasional maupun internasional. Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat utama dan Lantamal 4, Kasatker Lantamal 4 serta seluruh prajurit militer dan PNS Lantamal 4 Batam. Pada kesempatan siang hari ini, selaku perwira koordinator Kowal Lantamal 4, saya menyampaikan kebanggaan yang luar biasa kepada Korps Wanita Angkatan Laut, khususnya Kowal Lantamal 4, bahwa pada kesempatan ini di hari ulang tahun yang ke-60 tahun, tunjukkan jati diri sebagai prajurit Matra Laut, sebagai perempuan yang prajurit dan prajurit yang perempuan. Korps Wanita Angkatan Laut, pengabdian dan kehormatan adalah jiwaku. Jales Viva, jaya hai! Jales Viva, jaya hai! Jales Viva, jaya hai! FND TV Kepri dari Kota Batam mengabarkan.